Sat. 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 Oke, selamat sore guys. Balik lagi di channel Poncil Motovlog. Oke, rame banget coy. Ada Fish Air Mania. Oh ya, selamat sore ya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Dan di video kali ini saya mau riding sore. Mau ngoceh-ngoceh lagi, ngoceh-ngoceh nggak jelas. Mau ngoceh-ngoceh random. Oh ya, by the way, ini H plus 1 lebaran. Ya, masih bisa dibilang masih lebaran ya. Dan saya mau ngucapin ke para subscriber setia, wis subscriber Poncil Motovlog. Minal aizin wal faizin, ya mohon maaf lahir dan batin. Ya, maafkan segala kesalahanku, kesalahan Poncil Motovlog. Ya, mungkin kalau suka ngomong dengan kata-kata yang kurang berkenan atau banyak kesalahan perbuatan ataupun perkataan lah ya, pokoknya yang disengaja maupun gak disengaja, tolong dimaafkan. Oh ya, sebenarnya ini aku mau ke daerah Banyumas coy. Mau ke daerah Banyumas, mau nyari car trader. Mau nyari car trader biar mindah filenya itu gampang ya, dari kamera ke laptop. Soalnya car traderku hilang coy, jadi mindahnya ya males tuh. Dan akhir-akhir ini aku jarang ngevlog ya. Akhir-akhir ini aku jarang ngevlog soalnya ya kalau puasanya itu males coy. Sebenarnya juga malam takbir, malam sebelum lebaran, aku niatnya mau vlog, tapi busa mic eksternalnya itu hilang coy. Siangnya itu dibawa ke Purbalingga, terus tiba-tiba sampai rumah itu busanya udah nggak ada coy. Dan kalau dipakai terus itu hasilnya bakal noise, bakal ada suara angin-anginnya gitu coy, kersek gitu. Nah, aku coba buat mic sendiri pakai bekas headset gitu, tapi hasilnya itu kurang peka. Sebenarnya sih jernih ya, tapi kurang peka coy. Hasilnya itu kurang peka dan akhirnya nggak cerita pakai coy. Dan ini sebenarnya videonya itu pengennya itu bikin kemarin ya, biar suasana lebarannya itu masih kental gitu coy. Mau bikin kemarin, tapi kemarin habis dari rumah saudara keliling-keliling, terus pulangnya sore jam 3 sorean, dan malamnya itu nggak tidur, akhirnya ngantuk dan tidur. Akhirnya nggak jadi ngevlog kemarin, dan ini baru sempat ngevlog sekarang ya. Mumpung ada keperluan juga nyari car trader. Kalau kemarin itu jalanan Banyumas itu nggak rame-rame banget coy.
malah lebih ramai sekarang. Soalnya mungkin kemarin masih pada di rumah ya, masih open house saudara-saudaranya yang ke rumah. Nah, kalau sekarang itu biasanya tinggal mereka yang pergi jauh, coy. Plus satu itu biasanya gitu ya. Kecuali aku, tapi biasanya pada pergi ke yang tempatnya jauh-jauh. Wih, mobil sponsor kayaknya. Cukup rame ya. Ya, jadi seperti ini untuk suasana Kota Banyumas di hari Lebaran ini sore-sore ya, jam 4:30. Jam 4:30 itu kayak gini, coy. Ya biasa aja sih ya, tetap kayak kayak Banyumas, kayak hari-hari biasa gitu. Nggak tambah rame, nggak tambah sepi juga. Ini udah di daerah Banyumas. Itu ada alun-alunnya ya, kelihatan nggak sih? Enggak ya. Itu alun-alunnya udah di depan, dan tokonya udah dekat toko car tradernya. Wis, di sini macet ternyata. Di sini macet. Wow. Di Jakarta malah sepi dan di Banyumas macet. Ini enggak sih, masih jalan ya. Wow. Eh, wih, belakangku mau nabrak saya. Wih, macet parah ternyata. Masih kalau motor masih rada-rada bisa jalan. Tapi ya gini, coy, harus nyelip-nyelip. Nyelip-nyelip. Spark. Oh ya, di alun-alun Banyumas ini lagi ada itu ya, pasar malam. Buat kalian warga Banyumas, kalau malam-malam bingung gabut mau ngapain, mending kesini, coy. Naik kora-kora. Oke, toko aksesoris konternya itu yang biasa aku beli kota dan sebagainya, itu udah dekat. Misi
Dan mungkin videonya cukup segitu aja. Cuma mau ngomong minal aizin wal faizin buat kalian para penonton Boncel Motovlog. Mohon maaf lahir dan batin. Depanku ada bis Armania juga, coy. Yaudah ya, mungkin cukup sekian. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you in my next video. Bye bye. Boom.